wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ade Gabir. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fitur kamera di Samsung M21 ya, keunggulan dan kelemahannya dalam mode Full HD kemudian UHD pada perekaman videonya ya. Nah, disaksikan terus video ini sampai selesai dan kita simak perbedaannya apa aja ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ini adalah perekaman dengan menggunakan mode UHD 30 Mbps ya, dengan steady aktif. Nah, jadi kalau di fitur ini kita tidak bisa mengunci fokus ya. Ya, itu tadi perbedaan video yang direkam dari beberapa fitur di Samsung M21 ya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing fitur tersebut, tapi yang paling stabil itu di perekaman biasa ya, dengan stabilizer aktif, tapi mode steady-nya itu dinonaktifkan kalau lingkungannya kurang terang. Tapi kalau terang lingkungannya, fitur steady-nya bisa diaktifkan untuk menghasilkan video yang lebih stabil. Nah, itu kebetulan itu video yang diambil di keadaan sore hari ya, kemudian langit juga mendung. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Tapi kalau langitnya cerah, insya Allah akan lebih baik lagi. Itu saja mungkin ulasan dari fitur kamera Samsung M21 setelah di-update. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.